Halo teman-teman, kembali lagi di AF Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melihat aplikasi yang terhubung ke akun Facebook. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Jadi di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke halaman Facebook seperti ini. Lalu di halaman utama ini, teman-teman bisa langsung klik di sini ada icon 3 garis. Setelah itu, saya akan scroll ke bawah sampai menemukan ada opsi pengaturan dan privasi di bagian paling bawah ini. Dan masuk ke pengaturan. Setelah itu, teman-teman bisa scroll lagi ke bawah sampai teman-teman bisa menemukan ada opsi di bagian izin ini, aplikasi dan situs web. Saya akan klik dan masuk. Nah, di halaman ini teman-teman bisa lihat ini adalah aplikasi yang sudah login melalui Facebook saya, aplikasi yang terhubung dengan akun Facebook saya. Di sini hanya ada TikTok. Dan ya, teman-teman bisa lihat di bagian halaman ini, kalau teman-teman login menggunakan Facebook teman-teman atau terhubung dengan Facebook teman-teman, di bagian sini akan tertera aplikasi-aplikasinya atau juga website-websitenya. Dan ya, seperti itu aja teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk terus support channel ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa.